Rahman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunya Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ba Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kembali di acara kita di Nu'a Sa'ah di pagi yang berbahagia ini di waktu Allah masih berikan limpahan karunia rahmat, nikmatnya, keamanan saat saat ini saudara-saudara kita yang berada di Palestina hilang dari mereka atau diambil dari mereka nikmat aman yang kita tahu kita sadar ternyata nikmat keamanan adalah suatu yang amat sangat besar maka benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah man amanati sirbih mu'afan indahu futu yaumih bagaikanlah dunia kamu Rasulullah Rasulullah telah mengabarkan kepada kita barang siapa aman di sirbih aman di rumahnya tenang dia di rumahnya nyaman dia bisa tidur sampai mendengkur dia bisa tidur dengan nyamannya bahkan tidak sedikit di antara kita tidur kesiangan sehingga mengerjakan sholat subuh di akhir waktu bahkan yang udah keluar waktu saking kita merasa aman nyamannya kita hidup di negara yang kita cintai sedangkan mereka saudara-saudara kita mereka setiap waktunya bertarung setiap waktunya tidak ada kepastian apakah masih bisa melihat hari esok Jangankan hari esok. Sejam kemudian mereka tidak tahu. Karena bisa saja tiba-tiba jatuh. Roket, jatuh rudal, jatuh bom di atas rumah mereka atau bahkan di di hamparan yang terbentang di depan umum. Bukan hanya di dalam gedung. Tidak ada keamanan, tidak ada ketenangan. Ya, dari sini kita belajar, wahai saudaraku, betapa besarnya nikmat Allah masih berikan keamanan buat kita di negara yang kita cintai. Kita masih bisa bebas beribadah. Untuk pergi ke masjid, untuk mengerjakan sholat, kita masih bebas. Kita masih mendengarkan sahutan dari satu masjid ke masjid lainnya suara azan. Sedangkan di sana, ada yang saudara-saudara kita, mereka tidak bisa mendengarkan suara azan. Tongnya, contohnya, mereka adalah tempat di mana bahkan seseorang itu tidak boleh menunjukkan syiar agamanya. Bagi wanita, tidak boleh berhijab, masuk bulan Ramadan, mereka tidak boleh ketahuan kalau dia sedang mengerjakan ibadah puasa. Jika ada yang ketahuan bahkan sholat, ya atau di rumahnya waktu diperiksa didapati ada sesuatu yang menunjukkan identitas agamanya seperti misalnya Al-Quran seperti mukena sajadah maka mereka akan diproses coba lihat perhatikan saudara -saudara betapa besarnya nilai nikmat keamanan. Betapa butuhnya kita dengan rasa aman tersebut. Mereka yang ada di belahan negara, terutama di daerah Gaza. Tidak ada di antara mereka yang bisa menjamin anak yang dia lahirkan, yang dia timang, itu akan bisa dia lihat di masa besarnya. Tidak ada ya, kita juga sama di sini tidak bisa menjamin, tapi kemungkinan kita untuk melihat dia besar itu lebih besar dibandingkan mereka setiap waktu, setiap masa, setiap jam detik, menitnya. Mereka dalam ketakutan, bahkan tidak sedikit dari mereka yang sengaja menjaga air dengan senyumnya mereka menjawab bisa jadi setelah ini aku akan pergi dan tidak akan kembali lagi kita bisa lihat gedung yang begitu tingginya yang terdiri dari puluhan lantai dengan mudahnya dirobohkan, dihancurkan, dibom dan tidak sedikit korban yang jatuh. Allah Akbar wahai saudaraku yang dimuliakan Allah maka dari itu tidakkah cukup ini sebagai ikhtibar bagimu ini sebagai sesuatu pertimbangan untuk menambah rasa syukurmu untuk menambah ketaatanmu karena apa Allah masih berikan bagi kita kenyamanan, kemudahan, waktu yang lapang untuk kita beribadah, untuk kita leluasa. Hanya saja di antara kita ada yang masih menyanyiakan hal tersebut. Tidak sedikit dari kita. Ketika mendengarkan waktu panggilan azan, dia abaikan. Dia masih sibuk dengan aktivitasnya. Dia masih sibuk dengan kerjaannya. Dia masih sibuk bahkan dengan permainannya baik yang lagi menonton televisi atau yang lagi menikmati hiburan di, di handphonenya dan lain sebagainya alangkah sedihnya kita alangkah celakanya kita kalaulah kenyamanan keamanan ini kita sia-siakan yang mana itu adalah hal yang sangat didambakan oleh saudara-saudara kita yang ada di tempat-tempat yang tidak aman. Kita akan lanjutkan insya Allah setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Masih dalam acara kita di Nu' Sah Sejenak Kita ambil waktu Meluangkan waktu kita untuk beriman kepada Allah, untuk menambah keimanan yang kiranya senantiasa selalu menipis keimanan tersebut, iman yang sedikit kita miliki terus dan terus digrogoti dengan perkara-perkara yang membuat iman kita semakin luntur. Iman yang dikatakan oleh Rasulullah, umatul akhir zaman. Umat di akhir zaman, dia ditimpa fitnah. Yang fitnah tersebut membuat dirinya paginya dia beriman. Malamnya dia kafir. Malamnya dia beriman, paginya dia kafir. Allah mustaan. Maka sangat butuh untuk kita senantiasa memperbaharui. tajdid itu iman melihat bagaimana iman tersebut yang akan bertindak, akan berbuat, akan berbicara, akan melakukan keputusan. Ketika kita mendengar saudara-saudara kita yang ada di belahan dunia yang mereka dengan kesulitannya yang mereka diambil darinya, nikmat aman tersebut. Kita sedih menyaksikan, mendengar media memberitakan begitu sulitnya bagi mereka, hanya sekedar untuk mengamalkan syariatnya, untuk mengamalkan agamanya untuk menunjukkan identitasnya dia bahwa dia adalah seorang muslim berat wahai saudaraku bagi muslimah ketika dia berada di daerah minoritas maka berat baginya untuk berhijab ketika dia berhijab maka dia harus siap dengan resiko diskriminasi. Dengan resiko dia akan dikucilkan. Dengan resiko dia bakal akan tidak diterima di tempat-tempat kerja. Dipersempit ruang geraknya dan lain sebagainya. Begitu juga bagi seorang muslim ketika dia memelihara jenggotnya, dia dengan pakaian syar'inya Dengan identitasnya sebagai seorang muslim, maka apa yang terjadi? Dia juga akan mendapatkan kesulitan-kesulitan tersebut. Maka ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya orang di akhir zaman yang dia menggenggam, yang dia memegang, yang dia mengamalkan syariat Islam ini. Lagi kan seseorang yang menggenggam bara api? Seseorang yang menggenggam bara api yang kita tahu, jangankan menggenggam, menyentuh saja kita akan merasakan betapa sakitnya. Panas, mungkin terkelupas, mungkin melepuh kulit kita. Tapi itulah, itulah dia agamai. Seseorang yang menggenggamnya, dia akan merasakan kepedihan yang amat sangat. Dia akan merasakan kesedihan, dibuang, ditelantarkan, dikucilkan, bahkan ditinggalkan oleh orang-orang yang ada, yang terdekat dengannya. Kita bisa mendengar bagaimana saudara-saudari kita, yang ketika dia berhijrah, pindah, ingin merubah cara hidupnya, apa yang terjadi, yang pertama kali dihadapi adalah orang-orang terdekatnya, bahkan keluarganya ya bahkan keluarga teman-temannya satu persatu meninggalkannya ya tapi itu wahai saudaraku ketahuilah itulah cara Allah ingin membersihkanmu Allah buat orang-orang seperti ini jauh darimu Allah buat sesuatu yang tidak baik untukmu Allah takdirkan untuk dia hilang darimu atau pergi darimu sehingga apa ada tempat ada waktu untuk yang baik tadinya untuk datang kepada. Ya itu diantara skenario yang Allah buatkan. Kita masih ingat hadis Rasulullah Sallallahu mengatakan Inna Allah ahab, ahabba ibtalahum sesungguhnya Allah jika dia mencintaimu mencintai seseorang. Maka apa yang terjadi? Apakah Allah terus berikan kesenangan, kemewahan padanya? Tidak. Allah tidak janjikan, Allah tidak berikan kesenangan, kemewahan, kemudahan. Tidak. Yang pertama kali Allah lakukan sebelum memberikan hal-hal tersebut. Allah ingin buktikan dulu. Allah ingin uji dulu, ingin tahu betul nggak rasa cinta dan sayangnya betul-betul murni lillahi ta'ala atau hanya segera didisan saja atau hanya segera seperti uh, Angkapan ungkapan atau juga anggapan klaim dari orang-orang yang mengatakan aku sudah beriman Allah katakan dalam ayat ayat ayyakul amanna fahum Allah katakan pada mereka orang-orang yang mengatakan aku sudah beriman padahal belum datang kepada mereka ujian belum datang cobaan cobaan yang kiranya membuat tidak dari tidak sedikit dari mereka gugur hancur menyerah dan menjadi orang-orang yang meninggalkan agamanya Allah baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah kita akan lanjutkan balik setelah beberapa jeda berikut ini Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala lanjutkan kembali pembahasan kita Masih seputar perkara-perkara atau nikmat yang amat besar, nikmat keamanan Yang nikmat keamanan tersebut sebagian dari saudara-saudara kita Allah ambil nikmat tersebut. Dan kita tadi membahas hadis tentang ujian atau orang yang dia ketika mendapatkan cintanya Allah dia akan diuji. Bukan dengan perkara yang menyenangkan. Yang mana tadi Rasulullah katakan Allah ta'ala ahabba ibtalahum. Sesungguhnya Allah itu ketika dia mencintai seseorang, mencintai seorang hamba dia akan uji, dia akan uji hambanya tersebut, dan kita tahu ujian berat adalah sesuatu yang menyakitkan, ujian yang kiranya membuat bahkan kita susah untuk bernapas, merasa dunia ini yang begitu luasnya menjadi amat sangat sempit, merasa seolah-olah ada beban yang amat sangat besar yang dipikulkan di pundak kita. Pandangan yang terlihat gelap. Sangking merasa sempit dan sulitnya. Sampai seperti itu. Ujian yang kiranya membuat sahabat mengatakan ahadun ahad. Bilal berubah yang dia diseret. Diseret di tengah teriknya panas di atas bebatuan. Dihimpitkan lagi batu besar yang sudah panas terjemur tadinya di atas punggungnya. Dia hanya mampu mengucapkan kalimat ahadun ahad. Ahadun ahad. Menunjukkan betapa besar tekadnya mencintai Allah dan Rasulnya. Keyakinan yang membuat gugurnya Sumayah yang ditusuk dengan besi panas dari kemaluannya sampai ke belakang tembus yang membuat dia syahid ketika itu Habab bin Araj yang dia untuk membuktikan keimanannya kepada Allah apa yang terjadi punggungnya itu dibakar kalau kita pernah apa namanya itu memanggang ya, memanggang daging. Ya. Habab bin Aras pernah seperti itu. Yang Umar pernah bertanya kepada Habab bin Aras, Hai Habab, bagaimana mereka menyiksamu? Ya. Karena dikatakan bahwasanya siksaan yang dialami oleh Habab bin Arz ini begitu sangat mengerikan. Maka Habab bin Aras menunjukkan punggungnya kepada Umar bin Khattab. Lihat, Umar tidak mampu berkata-kata lagi. Dia bersedih meneteskan air mata. Dia katakan, "Begitu mengerikannya siksaan mereka." Dia katakan di dalam hatinya, "Aku tidak pernah melihat punggung yang begitu buruknya akibat siksaan yang luar biasa, sampai seandainya genggamanku." kumasukkan ke dalamnya itu muat untuk masuk badan orang Arab itu besar genggaman tangannya nanti ngerinya siksaan yang luar biasa yang dirasakan oleh sahabat dan kita wahai saudaraku kita juga mengalami hal yang sama kita juga merasakan begitu beratnya menjalankan agama di akhir zaman ini. Kita merasakan begitu sulitnya ketika kita mencoba untuk istiqomah, kita ketika kita mencoba untuk bisa benar-benar melakukan ketaatan kepada Allah secara kafah, tapi itu tidak mudah. Engkau pasti mengalami perkara-perkara yang menguji keimananmu. Ketika engkau diuji dengan ekonomi yang sulit, awalnya engkau adalah orang yang amat kaya raya. Kau bisa mendapatkan apa yang kau inginkan. Hanya sekedar Sebentar saja kau akan dapatkan apapun itu, baik pelayanan dari wanita-wanita, minuman keras, makanan, hal-hal yang bersifat kemewahan dunia. Kau bisa dapatkan dengan mudah, ketika engkau masih berjibaku dengan ribawi. Kau bisa, tapi ketika kau mulai untuk berhijrah, maka mulai satu persatu meninggalkanmu. Engkau mulai merasakan kesulitan Engkau mulai merasakan betapa berharganya Seribu dua ribu rupiah Karena kau Kau diuji wajib. Ketika itulah Allah Mulai mensucikan satu demi satu dirimu Kita pernah dengar Kisah Seorang Yang dia bercerita Dia pernah berdoa Meminta ketiga hijrahnya Dia minta kepada Allah Ya Allah bersihkan aku Bersihkan aku dari perkara-perkara dosa yang pernah aku lakukan. Dari harta-harta haram yang mungkin ada pada diriku. Maka apa yang terjadi padanya? Satu persatu hilang darinya. Satu persatu hilang darinya harta yang dia miliki. Ada saja jalannya, baik kecelakaan, ditipu orang, yang masuk rumah sakit, harus menebus ini, harus itu, dan lain sebagainya. Sehingga habis satu persatu harta, tinggal sesuatu yang berharga yang dia miliki dari apa yang ada di badannya sampai seperti itu saya teringat suatu perkataan dari seorang ustadz dia katakan tahuilah wahai saudaraku apapun yang tidak ditakdirkan untukmu maka dia akan mencari jalan untuk hilang dari ini. sebaliknya apapun yang memang ditakdirkan untukmu dia akan mencari jalan untuk bisa sampai dan datang kepadamu untuk menjadi milikmu. Allah jadikan hal tersebut. Allah buat sesuatu yang tidak baik bagimu hilang darimu. Sehingga sesuatu yang baik bisa datang menggantikan tempat tersebut. Maka jangan bersedih, wahai saudaraku. Jangan kau sedihkan. Sesuatu perkara yang hilang darimu, tak usah kau sedihkan. Yakinlah bahwasanya Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik lagi. Allah akan gantikan posisi tempat-tempat tersebut yang mana semoga kiranya menambah lalu menambah keimananmu kepada Allah menambah ketaatanmu bisa mengerjakan segala amal ibadah dengan khusyuknya mudah-mudahan bermanfaat kita tutup dengan doa kepada Tuhan Subhanakallah ilahi la bilai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh